Yaitu Doni. Doni ini adalah seorang pemain gitar yang ganteng ya, kekinian, milenial. Yang jelas dia ketua geng sepeda saya jadinya. Bukan geng motor. Iya, belum enggak. Jadi kegiatannya cukup positif. Don, makasih udah datang ke kantor. Sama-sama, Mas. Seneng banget nih diundang sini nih. Walaupun jadinya agak sedikit mundur karena kan kita harus ada meeting sebentar, habis itu kita bisa ketemu dengan Mas Doni yang ganteng ini. Aku punya oleh-oleh nih. Ada beberapa pedal. Kan topiknya hari ini adalah kita mau unboxing sekaligus ngenalin pedal keren. Buda. Nah, kalau aku yang buka kan udah sangat. Ini setiap pameran aku pasti selalu ngeliat. Nah, kalau Doni pasti belum pernah lihat. Oh, cak. Waduh, wanginya aja. Oke, kalau gitaris itu pasti kalau ngeliat pedal Stompbox ya. Kayak buka mainan. Iya. Wah, ini dia ini. Gokil. Oke. Aduh. Ini namanya Buda Zenman. Zenman Overdrive dan Boost. Jadi ini adalah, kalau boleh dikenal sedikit sih, memang adalah sebuah pedal overdrive yang memang bisa untuk mengcover berbagai macam musik, Don. Jadi mulai dari blues sampai ke metal, karena dia ada switchnya nih. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ngelihat ada. Oh, di tengahnya itu ada vintage. Ada switchernya, ada pad sama vintage. Vintage dia lebih transparan tuh. Jadi buat teman-teman yang suka overdrive yang transparan, clean-clean, cering-ceringnya masih kedengeran ya. Wangi, gitu-gitu. Pakainya ke vintage, tapi kalau mau yang lebih wide, yang tight, yang punch gitu, biasanya untuk anak-anak metal tuh, tinggal pilih ke pad. Jadi dia overdrive-nya memang untuk mengcover teman-teman yang suka main musik Lamb of God gitu. Jadi, terus kontrolnya juga bagus nih, ada tone, gain, boost, dan kerennya lagi dia bisa jalan sendiri-sendiri. Oh gitu. Jadi overdrive-nya bisa jalan sendiri, boost-nya bisa jalan sendiri. Berarti kalau misalnya lagi main mau clean boost aja gitu bisa. Nah, itu keren nih. Daripada kita beli pedal clean booster sendiri kan tahu sendiri harganya berapa. Dan ini semuanya juga lagi harganya promo. Promo. Wah. Nanti teman-teman bisa lihat promosinya di Instagram @buda_id. Ini Zenman nih, keren. Keren banget. Bus. Terus ada apa lagi nih, Mas? Overdrive. Silakan nih. Buka lagi. Demen nih kalau kayak gini nih. Memang bagian paling menyenangkan dari seorang gitaris itu adalah unboxing pedal. Plastiknya aja enak nih bunyinya nih, kriuk-kriuk. Apalagi pedal ini kriuk-kriuk juga kan nih. Kriuk banget. Tuh, mantap. Om. Jadi buat teman-teman yang memang yang suka pedal-pedal model screamer tapi lebih apa ya, lebih mature, yang lebih sopan gitu, ini kalian bisa pilih yang ini nih, Buda Om. Overdrive. Nanti ini juga bakal dipakai sama si Doni, Buda Om. Kita udah setting sih, udah kita setting, cuma biar teman-teman bisa tahu kan bentuknya lebih detail, karena kan semuanya udah ada di kaki kita semua. Ini Buda Om. Semua sama nih. Ada gain, level, tone, standar untuk overdrive ya. Tapi kalau saya bilang sih mungkin musik seperti yang model Clapton, Steve Ray Vaughan juga bisa cocok, bisa cover, ya. Jimi Hendrix gitu. Sangat mensupport. Harganya juga promo. Bisa dicek harganya langsung nanti. Boleh bawa pulang kan? Ini gampang. Ada Bos Markomnya di sini, nanti bisa diatur. Nah, yang biru ini apa? Nah, yang biru ini. Ini adalah Buda Karma. Jadi buat teman-teman yang suka menggoda anak orang, hati-hati karma. Tapi kalau karma yang ini boleh banget. Karma yang ini boleh banget. Ada ngajak gue ke Senayan. Wah, jangan anak-anak nih. Curiga nih. Vibrato
dan chorus. Chorus, edan. Dalam satu pedal. Edan. Seperti kita biasa tahu kan, sebuah pedal modulation seperti ini kan ada chorus ya, ada sama vibrato. Biasanya kan dijual terpisah tuh. Iya. Yeah. Nah, ini kalau si Buddha membuatnya one get two gitu. Jadi satu dapat dua. Dan pemilihan chorusnya juga unik sih. Maksudnya dia tidak seperti chorus yang melegenda itu. Melegenda itu, tapi dia punya karakter yang sangat sangat kuat. Maksudnya untuk musiknya lebih luas sih. Lebih luas. Fiturnya ada apa aja itu, Mas? Jadi ada speed, ada depth standar ya kalau untuk chorus dan vibrato. Terus ada vibrato mix. Jadi bisa di-mix tuh. Dan ada dua pedalnya. Jadi ketika teman-teman cuma butuh chorusnya doang, ya udah ini matiin. Ini layar ada LED-nya. Ada LED-nya. Oh, yang merah sama hijau. Terus ada bypass-nya. Jadi bypass-nya untuk matiin si chorus ya. Chorus-nya. Mantap nih. Untuk musik-musik apa ya? Sangat luas jadi musiknya. Karena vibratonya juga bisa, setelah kita coba-coba memang kebutuhan pop rock juga bisa masuk sih. Dan ini nanti akan diskon juga ya. Diskon juga, okay. Diskon juga. Dan itu nanti bisa udah terpasang di pedalnya si Doni. Nah. Kamu sebagai gitaris ada yang pengen kamu tanya enggak sebagai ini true bypass kan, Mas? Ya? True bypass. Kalau true bypass ini memang pedal yang ada buffernya, jadi dia memang tidak true bypass. Gitu. Oh, udah. Jadi sebetulnya jadi pedal-pedal yang ini sudah memiliki buffer. Jadi bisa teman-teman nggak perlu. Berarti nggak perlu beli buffer lagi. Aduh ya. Dan menemukan pedal board aja. Iya. Sebenarnya orang zaman di mana true bypass memang jadi idola kan. Sempat jadi momok kan. Wah, semua pedal harus true bypass. Padahal pedal-pedal yang melegenda itu tidak ada yang true bypass. True bypass ya. Maksudnya ya itu kembali lagi ke kebutuhan kita. Terus kalau kita seperti kita kan manggung kan paling berapa sih? Si Doni favoritnya cuma 3 pedal. Dia pakai yang Om, Chorus, sama Samsara Delay. Ya udah, nggak perlu banget yang true bypass. Kemudian kalau saya untuk musik metal ya pakai Zenman. Zenman kan udah mewakili tuh, ada overdrive-nya, kemudian ada busnya juga, sama delay, udah selesai masalah. Kecuali pedal kita memang 8 sampai 9. Baru sangat dibutuhkan sekali untuk sistem yang true bypass. Tapi kalau ini malah kita butuhnya yang standar karena dia punya buffer. Dan hampir semua pedal-pedal legendaris yang berada di 70-80-an itu true bypass ya. Dan ada buffer, dan itu sangat membantu tone kita sebetulnya. Dan ini Buddha, mungkin teman-teman pada tahunya, wah, Buddha itu produk mana sih? Nah, baru mau nanya itu. Iya. Jadi Buddha itu sebenarnya memang produk yang sudah existing lama. Lebih banyak terkenal di amplifier. Amplifier. Oh iya, benar-benar ada tuh. Dia amplifiernya butik rata-rata. Waktu itu kita pernah bikin pameran juga, kita memperlihatkan beberapa koleksi kita yang pedal ampli-ampli yang butiknya. Jadi dia kerja sama beberapa pengrajin seni kulit gitu. Bentuknya keren-keren banget. Keren ya. Keren-keren banget, dan harganya saya pikir untuk sebuah seni itu sangat masuk akal. Nah, kemudian PV amplifier, nah seperti ini PV, itu mengakuisisi ada beberapa brand, yaitu ada Trash Elliot, kemudian ada, salah satu ada Buddha. Jadi, mother company-nya adalah PV, di bawah-bawahnya ada produser-produser yang lain. Jadi, Buddha adalah anaknya PV sekarang. Punya anak sekarang. Dan which is, itu bagus, karena Vivian sangat terkenal untuk inovasinya di kalangan gitaris metal, gitar blues, dan macam-macam. Jadi mungkin saya pikir salah satu langkah yang bagus, daripada dia diakuisisi produk perusahaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan produk-produk yang sama. Nah, kali ini kita juga bawain ampli idaman ini nih. Kalau lihat kaosnya Mas Nanang tuh, Vivi Guitar Showdown, jadi ingat beberapa tahun. Oh iya, betul. Pernah ikutan ini. Iya, pernah ikutan Rodo waktu itu. Di sebuah tempat yang sangat gotik. Bukan.
tapi waktu itu penilaian kurang bagus, tapi karena dia nggak bisa manggung. Iya. Dia ada manggung. Bentrok. Waktu itu di mall, salah satu mall ya itu. Ah, salah satu mall besar, betul. Sayang sekali sudah dunia itu. Tapi bisa ketemu lagi nih, kangen-kangenan nih. Ini TV klasik 20mH, jadi konfigurasi yang kita pakai hari ini adalah sangat-sangat simpel ya. Dan dari gitar, kita udah siapin nih beberapa pedal. Jadi si Doni datang, udah ada pedal-pedalnya nih. Ada pedal ohm buat Karma, sama Samsara Delay buat si Doni. Jadi itu masuk, pedal chain biasa, masuk langsung ke klasik 20mH. Dan semua langsung direct nih, jadi nggak ada, nggak pakai kabinet. Pakai XLR via MSDI langsung masuk ke PV 14BT. Nah ini seluruh soundnya langsung masuk ke handphone saya. Handphone saya Android biasa, jadi kalau kualitas suaranya sangat bagus ya, itu semua sangat dibantu oleh device-device yang bagus ini. Oke, terus kalau saya biasa gitar langsung ke Zenman yang saya setting di pad tuh karena metal kan ya. Kemudian masuk ke delay, langsung ke 6505 mini head, langsung direct to mixer ke PV 14BT, dan hal yang sama langsung ke handphone saya. Dan kita kali ini juga pakai ini nih, keren nih. Biasanya aku sama Nanang bikin konten pakai mikrofon pegang biasa tuh. Nah, sekarang kali ini kita pakai Pro 70. Ini enak banget. Ini bisa kali kalau buat nyanyi ya kali ya. Maksudnya sensitif ya. Maksudnya sangat mengakomodir buat konten kreator lah. Dan harganya juga sangat bagus. Teman-teman bisa beli di dealer terdekat yang menjual Audio Technica. Biasanya kalau ada jual Audio Technica pasti jual PV, jual Buda juga. Juga ada. Ya? Dan kabelnya yang kita pakai ini bukan kabel kaleng-kaleng. Gak pernah. Jadi kita tidak akan pernah membuat sebuah konten dengan barang yang kaleng-kaleng. Ini kita pakai Doni dan saya pakai cloth titanium. Tuh. Lentur. Lentur. Soal kelenturan Doni lebih jago. ada yang pengen kampanye enggak? Ini aja sih paling mau komen aja, ini pedal ini salah satu yang bikin keren, tau gak mas? Ini kalau buat saya pribadi nih, ini gak bakal makan pedalboard nih. Betul. Karena colokannya di atas semua. Betul. Tuh. Bisa nempel-nempel gini nih. Asik. Betul. Ya. Betul. Kan yang umumnya kan di kanan-kiri, kadang kita harus, malah ada yang di atas, ini bawah jadi begini-begini, bisa. Iya, dia betul-betul semua. Match. Betul-betul tinggal satu slice gitu doang ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Total yang ada kan ada empat tipe kan, dan semua bisa langsung sejajar tuh. Dan oh iya, udah nggak perlu beli warnanya keren. Dan memang sangat bisa diapresiasi adalah memang penempatannya sih. Waktu aku pertama kali lihat juga dia udah ngeriset sampai dia harus di atas ini. Karena ketika simpel. Ya teman-teman yang lain pada bikinnya di pinggir-pinggir kan ya, yang mana akan membuat space yang cukup signifikan. Nah ini bisa langsung nempel nih, semua bisa langsung. Punya kita nempel semua tuh ya. Iya. Tapi direnggangin karena biar lebih mudah inciknya. Ya, keren banget sih. Warna-warnanya juga keren ya. Warnanya milih banget. Dan pemilihan dia ini lucu banget sih. Maksudnya sangat sangat dia banget. Dan musik yang bisa buat ini juga enggak harus tentang metal, tentang blues aja. Untuk musik pop juga bisa. Range-nya luas ya, berarti. Range-nya sangat luas. Karena ini semua settingannya enak banget. Settingannya sangat mensupport buat. Sama knob-nya nih keren nih. Knob-nya keren. Betul, betul. Model chicken gini ya. Heeh. Kalau biasa ada yang udah putar, kalau ini eye-catching banget ya. Dan sangat mudah. Jadi sangat sangat, dan dia agak kesat. Jadi kalau kita manggung atau waktu itu aku bawa ini ke SMAX, pameran di SMAX saat udah 2 kali. Enak banget. Jadi dia enggak gampang rubah, Don. Oh, enggak gampang rubah. Walaupun kita pakai di apa? Kayak pedal. Heeh. Pakai gig bag gitu dia enggak bakal geser-geser. Iya, cukup. Kalau biasanya yang lain kan gampang tuh. Karena dia cuma muter biasa. Mau main, setting lagi, Itu sangat capek. Terus kita harus belak badan dan lain. Dan ini cukup kesat, tapi sangat mudah di tweaking.
ini yang keren sih. Ini maksudnya dia sampai mikirin ada vintage-nya, kemudian dia bisa ada pad-nya, jadi bisa untuk apa? Overdrive yang high gain gitu. Oke nih. Zenman. Karma dan ini impian semua sih ini. Betul. Mau cek suaranya? Yuk, ya dong. Kita coba. Kita cek dari sisinya si Doni dulu. Gokil, ini enak banget. Coba kita naikin dikit. Enak ya. Dan yang buat teman-teman perlu tahu adalah bahwa si Doni memang belum sempat ngetes ini barang. Jadi dia baru sampai tadi, langsung dia cek. Dan langsung dia tricky. Jadi speechless nih. Dia sebenarnya tipe overdrive yang nggak terlalu nyelekit di dynamic juga ya. Terus beli habis, habis ini beli ya. Sikat. Terus habis itu setelah Karma, Doni make setelah Om ada Karma. Doni pakai Karma. Kita coba bypass berarti hidupin ininya, chorusnya. Vibratonya masih nyala. Matiin dulu coba. Dia bisa ngenakin lagu, chorusnya tipe yang bisa ngenakin lagu dan nggak terlalu bluebear gitu. Dia bikin ruang. Speednya kalau ditambahin coba. Hidupin vibratonya ya. Terakhir yang dipakai Doni adalah Samsara Delay. Ini salah satu delay favorit. Oh iya, Samsara ini karakternya apa sih? Analog. Jadi analog dia. Dia analog. Jadi buat tapi yang keren adalah buat teman-teman yang memang suka atau udah biasa pakai digital delay, ketika pakai ini feels-nya beda ya. Feels-nya unik gitu maksudnya. Sesuatu yang hal unik dan bisa bikin banyak efek dari situ kan. Karena dia analog. Kita coba. Coba dong. Warnanya ungu. Buntutnya cakep gitu. Jadi kayak ada di belakang gitu misalnya. Betul. Malah settingnya cuma flat dong tuh. Setting kita itu biasa ya tadi. Coba feedbacknya ditambahin dikit. Oke.
biar agak ramean. Nggak terasa kayak di Uber ya? Betul. Asik sih. Dia settingannya cukup asik. Lagi adalah ini kan ada dua metode untuk kita display untuk pedalboard kita kan biasanya. Jadi kayak overdrive itu pasti taruh di depan, kemudian modulasi dan pedal delay gitu biasanya di belakang. Taruh di belakang di center rhythm. Nah, ini kita coba adalah ditaruh di depan semua. Jadi semuanya dari overdrive masuk ke chorus, masuk ke delay, langsung ke ampli. Nah, kalau patokannya sih biasanya adalah ketika semua itu dijadiin satu terus taruh di input depan, kalau dia udah enak, taruh belakang lebih enak lagi pasti. Tapi yang ditaruh belakang, taruh ke depan, biasanya belum tentu enak. Karena memang ada beberapa pedal yang memang diciptakan seperti itu. Sangat sangat spesifik, jadi harus ditaruh di tengah, apa harus ditaruh di belakang atau ditaruh di depan. Nah, sekarang kita cobain. Nah, cobain si Zenman. Zenman. Pad itu ya. Jadi ini kita cuma pakai channel clean-nya dari 6505 biasa. Terus kita push. Boost-nya juga kita halus, bisa setting. Halus banget ya boost-nya. Ada karena settingannya bisa boost-nya bisa kita setting, jadi kita bisa mau buat beda-beda sih ya. Kalau kita kan ada yang pengen ketika nge-boost dia lebih nonjuk lagi nih ke atas. Ini kita langsung naikin lebih. Coba kalau di itu apa nih, vintage ya, walaupun ngedrive juga tapi dia lebih mild ya? Istilahnya nggak terlalu banjir. Sih itu kan cuma untuk ngeboosting si clean channelnya aja. Enak banget makanya vintage pad. Wah, ini sih udah bisa mengcover ya kebutuhan ya, tinggal kita cari apakah mau ampli yang clean. Kalau ini kan termasuk sebetulnya udah ada crunch ya, udah crunch, jadi lebih gampang ngeboosting buat jadi distortion. Terus ini pedal delay-nya. Tuh, jadi memang benar-benar di belakang banget, jagain doang. Itu semua kembali ke preferensi sih, pengennya dirinya seperti apa. Cuma kali ini pengen bikin yang seperti itu aja. Ini tadi lebih dalam, lebih nge-layer. Nah, kalau aku bikinnya lebih ngejagain buat si biar intonasi ketika ngelit aja lebih enak. Oke, buat teman-teman nanti yang misalnya ini videonya bakal kita save, terus jadi buat teman-teman nanti bisa nonton lagi di IG saya ketika ada pertanyaan perihal apapun, mulai dari pedal Buddha, cable clutch, kemudian
ampli PV, terus kita juga pakai Audio Technica clip on apa nih? Iya, clip on Pro 70 dari Audio Technica. Atau ada pertanyaan tentang bagaimana menggunakan sebuah sistem untuk live IG, bisa japri ke saya atau bisa ke Instagram Buda ID atau PV ID. Oh, iya, makasih banyak. Satu lagi. Apa ini? Pedal delay-nya nih bisa kan kalau di konser-konser tuh di ending. Bisa. Oh, bisa banget. Coba ya. Coba. Band kayak Radiohead, Red Hot Chili Pepper, biasanya kan mereka ending kayak gitu. Ingwi juga termasuk, mereka punya sebuah pedal delay untuk sendiri kan, untuk kayak gitu dong tuh. Salah satunya juga Eros juga. Terus om Beng, pas Beng juga dia punya sebuah pedal cuma buat itu gituan dong tuh. Buat seru-seruan. Oke, penutup. Makasih banyak Don sudah mampir ke kantor. Habis ini kita lanjut makan malam berdua nih. Ayo kita jamming dulu sebagai penutup. Sebenarnya tadi udah dibilangin sih bahwa ini semua barang yang kamu lihat harganya bisa japri saya, dan khusus untuk pedal Buda semua promo. Promonya seperti apa? Cek aja langsung di Instagram @budaid atau ada di IG saya juga ada. Yuk.